Bupati bersama Wakil Bupati yang didukung oleh pimpinan DPRD bersama seluruh jajaran Forkopimda, kami berupaya agar Badan Narkotika Nasional atau BNNRI membentuk instansi vertikal BNNK di tanah datar ini. Kami mengusulkan rumah sakit M. Alan Hanafiah itu sebagai rumah sakit IPWL, institusi penerima wajib lapor, serta menyiapkan kantor sementara, termasuk kami juga menyiapkan ASN yang dibutuhkan serta sarana dan prasarana. Bawa makanan di atas nampan, makannya khas wajib dicoba. Kepada BNN kami tumpangkan harapan mendukung tanah datar perangi narkoba. Indonesia ini jumlah tahanan narkotika dan narapidana lebih banyak daripada gabungan kejahatan umum, korupsi, teror dan sebagainya. Bahkan di kota-kota besar di atas 70%, untuk di daerah-daerah itu 50%, lebih 55%. Ini menunjukkan betapa bahayanya, sehingga kita sekarang juga secara strategi nasional itu bukan bagaimana memenjarakan, tapi saya lihat luar biasa Bapak Bupati ini punya ide yang visioner menyelamatkan anak bangsa dengan rehabilitasi. Jadi di sini saya melihat bahwa kita harus bersama-sama, memang benar Bapak tadi, sehingga saya juga mengantar dalam kebijakan saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan tagline War on Drugs. Ekstasi sangat berbahaya, tidak disarankan untuk dicoba. Rehabilitasi adalah upaya memberantas bahaya narkoba.